Rici. Lihat, kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Bambang Pilar, calon peras rumah saya di Salaya 2, di Salaya Salaya. Nah guys, jadi kali ini kita mau balap sama yang mana? Ninja 300. Oh, yang itu. Ya sip, kita tesan dulu ke si abangnya. Oh, anjay, ntar kita bakal lawan ini ya. Gaskeun bakal 300 cc guys, mantap pokoknya. Awas nanti kita diayam-ayamin nanti guys. Sama Bang Yosi juga ya guys. Udah Bang. Bang, kita tuh udah pernah balap belum? Ya, yang trek panjang kan, yang di Hyundai yang kita balap, udah salib kan, gak bisa ngejur. Oh iya, lagi sekarang, ayo. Lagi. Ayo, kita gaskan sama Cungkring juga. Oke, jadi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 orang. Ayo Mas Kiki ikut. Oke, kita bakal cobain ya guys. Waktu itu pernah ya sama Bang Yosi sekali ya. Gaskan pokoknya mah. Kita mau nyobain, tes-tes, yuk. Itu yang Ninja Karbu 300 cc ya guys. Udah, yuk, udah ganti apa aja, kita bakal lihatlah nanti mana ya 300 cc. Oh, di depan tuh. Startnya harus bener ya guys ini mah. Kalau balap kayak gini, kalau nggak bener takutnya kita kalah nanti. Antara harga diri ya guys ini balap itu. Tapi kalau lawan Bang Parapa sih udah jelas, gua kalah. Dia minta gerung, gak boleh ya guys, berisik. Anjay, itu pakai nomor kayak gitu enak emang, jadi nomor kecepatan. Gua kan pakai underbelly, di bawahnya kencang, di atasnya nanti takutnya ketusuk gitu. Kita bakal pakai kecepatan penuh lah, bakal fokus, harus fokus safety reading ya guys. Gua nggak pakai kamera depan jadi nggak kelihatan, nggak seru. Kalau nggak ada kamera depan tuh, itu Ninja Karbu itu kakaknya si Kacu ya guys. Ini jadi sebelum si Kacu turun, Ninja Karbu dulu yang turun ya guys. Rap dulu kameranya, takutnya kotor. Mantap. Kita full konten hari Minggu ya guys, happy-happyan lah. Jangan diem mulu di rumah gitu kan. Nggak seru lah diem mulu di rumah mah. Kalau gua kan orangnya nggak mau diem mulu. Kalau diem mulu di rumah teh bete, gabut. Kalau kalian suka konten balap, kalian komen ya. Nanti gua bakal ke Antasari. Kalau kalian suka, ntar sama Bang Propo sama Bang Cungkring bakal balap-balapan di sana. Spionnya udah gua copot ya guys, no. Gua baru ngasih tahu kalian. Jadi spionnya itu gua biar agak ganteng dikit jadi copot biar mantap gitu si Kacu. Biar kayak motor-motor lainnya gitu kan, agak-agak cakep. Gua juga kalau si Kacu dimodif, modif apanya dulu ya guys? Sok coba komen di bawah. Siapa tahu ada yang mau request. Mantap, mantap. 9 motor. 4, 5, 6, 7, 8, 9 motor. Mau hampir 10. Ini CBR, banyak banget CBR ya guys. CBR-nya ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, ada 4, 4, 3 CBR. Kalau sama CBR, gimana ya? JTEC 2 yang menang apa kalah ya? Ada Triana juga ya guys. Ninja yang mantul, pokok nama. Enak kan Ninja dia guys. Gua waktu itu pernah test ride, langsung melesat gitu di gas teh, ngacir pokoknya mah guys. Kalau gua pakai dompet panjang kayak gitu enakan buat ngegasnya, tapi kalau pakai underbelly bawahnya melesat, atasnya ngeri-ngeri ketusuk. Treknya di sono ya, gua agak dagdigdug gini guys, dagdigdug ser anjay, ser dagdigdug. Kita lewat pinggir ya guys, karena balapnya tuh di situ tuh. Itu enak kan balap di situ teh kosong, jauh dari permukiman, jauh dari pabrik. Jadi enggak ngeberisikin orang. Kalau trek-trek yang lain kan biasanya deket pabrik, kalau enggak deket permukiman tuh enggak boleh, takutnya ngeberisikin orang-orang di sana. Nah, oke, kita udah sampai ya, guys. Alah.
300 cc. Ini nggak ada setarnya guys, nggak ada yang megangin setar di sini. Jadi kita setarnya dari sebelah sono, ntar buang gas ke sini. Ini berat berapa ratus meter ya? 150 100 150, per tiang itu 50 meter ya guys. 150 200 250 250 300 350-an. I am the one, the way you can don't need. 350 meter anjay, jauh ya guys. Enggak nyampe gope sih. 400 lah. 400 meter ini agak-agak nanjak jalannya ya guys. Naik agak-agak naik. Enaknya di sini tuh kosong, enggak ada orang-orang yang berlalu lalang. Itu siapa ya guys? Takutnya dia yang ada orang yang mantau. Ngeri kalau ada orang yang mantau. Kita ketemu lagi sama Bang Yosi guys. Waktu dulu gua kalah guys sama CBR yang mantap ini. Sekarang nambah ninja ya, 2,5. Tapi 300 dia. 300 cc, startnya Bang Paropa aja ya. 1 2 3 4 5. Start ya. Start. Halah. Dia udah duluan. Dua setengahnya kalah guys. Mantap, cungkring di atasnya enak, soalnya bukan underbelly. Mantap, ketusuk dia guys. Lagi. Seru. Siap, seru. Mantap guys, jadi duluan startnya, jadi gua kalah. Cungkring nyemret guys, mantap. Dapetnya dipakai yang panjang jadi enakin. Sama Bang Yosi. Mantap. Lagi. Kepancing, ngangkat lagi starnya. Yang belakang dibuka. Starnya Bang Yosi duluan guys. Kering lah, dekatin kering. Dia duluan. Kita sekali lagi harus dapat guys, harus dapat semua sekali lagi. Startnya harus siap. Mantap aja, enggak digeduk ser.
Tasya gak ada, dia bisa ngejar Tasya. Gak bisa ngejar atasnya. Ngempuan pake Enderby 5. Dagdikduksar aja. Mantap, 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 mantap. Kalau pakai Enderby 5 atasnya ketusuk mulu guys. Tadi sama Cukring ketusuk dikit, sama Borobo ketusuk. Tapi tadi Bang Yosi kita tinggalin guys. Kita belok ya guys. Sini. Ah, Bang Barobo kan 300 guys. Bang Barobo duluan. Kita posisi ketiga guys. Kalau CBR ketusuk CBR. Kalau Cungkring tadi sama Cungkring kita ketusuk guys. Soalnya dari knalpot itu ngaruh knalpot. Kita kan sama-sama standar dan Melika juga belum ganti oli tapi mantap guys, seru keren. Apalagi kalau pakai kamera depan pasti lebih mantap guys buat balapan. Mantap. Tadi dia di kedua kalinya kalah Bang Yosi. Tapi yang awal-awal dia menang. Tadi startnya tuh agak-agak ngangkat dikit guys. Kita di mana ya guys? Oh, ke sana lagi. Ah, mantap. Lagi diusir. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya guys di sana guys. Aduh, hayasnya lah. Ah, guys, mantap. Berarti suhu kita nggak turun soalnya udah ketusuk ya. Iya, mantap. Turun sih tadi. Kali. Iya. Dua kali, empat kali. Dua. Keramaian. Empat kali lah. Sekali, dua kali, ya, lebih sekali. Lima kali. Kalo enggak, Bang Paropo kali. Doang. Oh, iya, kalau gua empat kali. Ngeri ini doang sih, takut ada yang keganggu gitu nanti. Kalau yang tadi apa? Iya. Itu. Mantap pokoknya mah. Yang tadi mah bukan tadi. Bang, bukan, beda. Bang, tadi kita ketusuk sama dia, Bang. Tapi emang udah gigi 6 ya? Gigi 6. Udah gigi 6, Bang. 100 semua deh. Standaran, Bang. Balik agak tapi enggak ada obat Bang asli si Pana Bang si Pana dia mah kita mau udah gini dia mau udah deh kata gua udah deh dia main deh gini. Tadi udah nyampe gigi berapa 5 doang 5 berapa nyampe berapa Bang 170 ya, nyampe gak sih enggak tahu enggak lihat 160 paling 160 ya 160 kita tadi enggak lihat kilometer enggak ada kamera depannya soalnya fokus ke depan. Kita kalah guys. Oke, ini dia. Sama. Tapi ini cepet di bawah ini Bang. Iya cepet di bawah cepet dia. Banget ini. Ini jatuhnya kayak si Pani. R25. Ini bawahnya doang. Gimana ya? Kurang apa? Kurang panjang. Apanya? Ya, mungkin di bawahnya aja emang dapet. Di bawahnya dapet. Kalau kata saya mah karena camnya Bang. Camnya kan masih standar nih dari doang. Harusnya camnya liftnya yang tinggi. BRT yang buat racing. Terus liftnya juga harusnya udah ganti sih. Karena head standar sih ini. Apalagi head standar, jatuhnya kayak R25 saya nih. Jadi bawahnya kencang nih. Tiba di RPM atas dia nggak ada lagi. Langsung ibaratnya di dyno tuh dia naik nih. Naik, terus tiba-tiba jatuh. Kosong ya? Kosong. Kalau biasanya kan kalau lipnya udah tinggi, naik nih. Dia turun perlahan turunnya. Nggak langsung blek. Bang, sorry kita potong. Gimana? Nih, di sini ada tulisannya Bang. Apa tuh? Oh, belum jadi. Iya. Oh, belum. Aku nggak lihat tulisan ini. Nunggu dulu Bang. Jangan nanya dulu. Tapi mantap lah mantap. Kalian mantap semua. Mantap sih mantap. Tapi tadi di kilometer berapa Bang? Tadi kalau full 154. 54. Cuman makanya tadi saya pas ujung tuh ngerem. Jadi nggak ada lagi gitu Pak. Karena itu lip si camnya itu nggak ada lagi kan? Ngerti lah si Abang mah. Camnya udah nggak ada lagi gitu. RPM-nya udah anjlok turun bawah. Udah kosongnya udah kosong. Mana Bang Yosi? Tadi dua kali menang ya? Berapa kali? Nggak ada lah, nggak bisa nusuk. Oh. Nggak bisa nusuk. Sama itu ketusuk nggak? Nah kalau ini belum. Belum juga. Belum. Kalau yang pas race pertama, ya ketusuk. Awal menang, tengah, ketusuk menit. Sekarang nggak bisa. Bisa ya? Bisa. Udah ganti banyak pokok namanya? Enggak. Tadi cuma settingan ecunya doang. Oke, okay. Nanti kita juga mau ngoprek-ngoprek rantai Bang. Mantap pokoknya. Tadi cuma nepan doang, oke. Okay. Mungkin, oh iya. Tadi gimana tanggapan abang-abang tadi? Mantap. Mantap. Kencang-kencang tadi CBR-nya juga. Mantap. Keren. Oke, okay, mungkin cukup sekian ya video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduhai, assalamualaikum.